Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Cakbur Channel, tutorial servis HP secara mandiri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuang akun Google atau FRP bypass di HP Asus Live L1. Oke, langsung saja. Bagaimana caranya? Ikuti video berikut ini. Teman-teman harus memasukkan kartu, entah itu kartu hidup atau mati, nggak apa-apa. Yang penting ada kontaknya, ada nama kontaknya. Setelah dimasukkan, konekkan ke WiFi atau hotspot tethering. Setelah itu kita klik gambar panggilan, kita panggilan darurat 112. Setelah memanggil, langsung kita klik kontak. Nah, kita pilih salah satu kontak yang ada. Kita pilih lagi gambar pesan. Nah, di sini kita ketikkan youtube.com. Langsung kita send, kita kirim, langsung kita klik YouTube-nya. Maka kita akan dibawa ke sini. Nah, di sini kita terima dan lanjutkan berikutnya dan lain kali. Setelah muncul seperti ini, langsung saja kita klik di sini, kita masuk ke situs ADD Room Bypass ini. ADD Room Bypass. Oke. Kita masuk ke situs ADD Room. Di sini kita pilih Android 8 GAM APK. Kita akan mendownload 2 APK. Android 8 GAM APK. Ini lanjut, izinkan. Kita download. Bila muncul notifikasi seperti ini, jenis file ini dapat membahayakan perangkat Anda, kita oke aja. Langsung kita buka. Setelan kita hidupkan, izinkan sumber dari sumber ini. Oke. Sekarang kita install. Oke, APL terpasang. Selesai. Sekarang kita pilih FRP bypass. Oke, sekarang kita oke saja. Langsung kita buka. Kita install FRP bypassnya. Langsung kita klik buka, kita tekan tombol buka. Nah, di pojok atas kanan ini ada titik tiga, kita klik titik tiga, kita masuk ke browser. Oke, sekarang teman-teman tinggal memasukkan akun Google teman-teman. Jadi akun Google yang sudah biasa dipakai atau yang penting sudah disinkron. Oke, sekarang kita coba masukkan
Oke, sekarang sudah masuk. Nah, sekarang kita muat ulang HP-nya. Kalau sudah masuk seperti ini, kita muat ulang HP-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita setting. Kita klik berikutnya. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi, berikutnya lagi. Siapkan perangkat baru. Nah, ini emailnya sudah masuk. Sudah masuk. Kita klik lagi berikutnya. Lainnya setuju. Oke, lainnya lagi. Kita klik saja, tidak, terima kasih. Lain kali, berikutnya, lewati saja. Berikutnya lagi, selesai. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara membypass Asus Zenfone Live L1. Jika saat membypass muncul YouTube update, teman-teman bisa melakukan hard reset seperti video yang sebelumnya. Saat teman-teman membypass itu masuk ke YouTube, YouTube-nya minta diupdate, teman-teman bisa menghard reset seperti video yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.